Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan agar dapat berkumpul di masjid yang kita ini dalam rangka Ramadan. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada sang proklamator yang tidak pernah berhenti motor, proklamasi yang tidak pernah memakai dasi, dan pahlawan yang tidak pernah terlawan, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilangi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang saya hormati pemimpin Madura pada malam hari ini, Tawliya Kurba dan Natawis Kani, yang saya sayangi pada kelas saya dari kelas 3 sampai kelas 6, dan saya banggakan dengan perjuangan. Saya tanpa memperpanjang kata-kata untuk iman ini, saya akan membacakan tema materi saya yang bertema sifat mahmuda. Sifat mahmuda, kita sebagai umat muslim harus memiliki sifat mahmuda. Sifat mahmuda ialah sifat berlaku baik yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Sifat mahmuda ialah ya, tawakal, berkah, dan sabar. Berikut sifat-sifat mahmuda. 1. Ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha mengusung apa yang kita kendaki agar kita baik. Ikhtiar haruslah melibatkan Allah Subhanahu wa taala agar yang kita usahakan berkah atau baik. 2. Tawakal. Tawakal adalah yang menyandarkan diri pada Allah Subhanahu wa taala atau menyerahkan diri hanya kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal haruslah bersertakan perhatian agar tawakal bersama dengan perhatian itu mendapat kesempatan yang berkah pada Allah SWT. 3. Penahan. Penahan ialah pasrah atau kepada Allah SWT apa yang dia kendaki, yang ingin kita. Berkah berarti menyerahkan diri hanya kepada Allah SWT atau ketetapan hanya padanya. 4. Sabar. Sabar ialah menahan diri dari mengeluh, menahan hati dari kemarahan, dan lain-lain. Sabar jadi terintabat agar Islam ada 3 hal, yaitu sabar dalam ketetapan Allah SWT. 2. Sabar dalam menjauhi jalan Allah SWT. 3. Sabar dalam simpan atau menyimpan
syukur. Syukur adalah ucapan terima kasih pada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat atau karunia seperti uang dan lain-lain. Syukur ialah ucapan terima kasih dengan lisan, daya dengan lisan, hati, dan semuanya. Syukur atas yang diberikan kenikmatan Allah, yang diberikan kepada Allah SWT harus diberikan kepada orang lain seperti wafat, sedekah, dan lain-lain. Baiklah, kami di sini saja. Kita terdaya. Wassalamualaikum.